Cristiano Ronaldo tembus 870 gol. Gerard, dia benar-benar mesin gol dan god. Pelatih Al Etifak Stephen Gerard memuji penyerang Al Nasser Cristiano Ronaldo sebagai mesin gol dan god usai menembus 870 gol. Ketajaman Cristiano Ronaldo dalam membobol gawang lawan belum berhenti bersama Al Nasser. Terbaru, Cristiano Ronaldo turut menyumbang satu gol dalam kemenangan Al Nasser atas Al Etihad. Dalam lanjutan laga Liga Arab Saudi 2023/2024, pada laga yang berlangsung di Al Awal Park Stadium, Jumat 22 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat, Al Nasr menang 3-1 atas Al etifak Pasukan Luis Castro memang tampil dominan dalam laga kontra Al etifak Tuan rumah tercatat sukses melepaskan 12 tembakan berbanding 5 milik tim tamu. Pertandingan tersebut dicetak Alex Seles, Brozovic dan Cristiano Ronaldo. Gol itu lahir dari titik putih dan mampu dieksekusi sempurna oleh mega bintang asal Portugal tersebut. Bagi Ronaldo sendiri, tambahan satu gol ke gawang Al Etihad membuatnya masih memimpin daftar top scorer kompetisi domestik. Penyerang berusia 38 tahun tersebut mengumpulkan 17 gol, unggul satu gol dari Alexander Mitrovic di tempat kedua. Tidak hanya itu saja, sebiji golnya itu juga membuatnya kini mengumpulkan 870 gol sepanjang karir sepak bolanya. Dawat penampilan apik bersama Al-Nassr tersebut, Ronaldo mendapat pujian dari pelatih Etihad, Steven Gerrard. Steven Gerrard tak sungkan menyebut kapten timnas Portugal itu sebagai mesin gol mumpuni, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Dirinya juga menyebut Ronaldo sebagai pemain terhebat sepanjang masa alias God. Cristiano Ronaldo adalah seorang mesin gol, ucap Gerard, dikutip bolasport.com dari Sportkida. Saya sangat mengaguminya. Dia adalah pemain yang lebih tua, tetapi masih tampil lebih baik daripada pemain lainnya di atas lapangan. Secara individu, ia telah meraih segala sesuatu yang mungkin dan masih terus melaju, masih haus akan gol. Saya pikir ini mendefinisikan dirinya sebagai yang terhebat sepanjang masa ujar ex-kapten Liverpool tersebut mengakhiri. Ronaldo tak hanya jaga urusan cetak gol, tapi juga raja asis top skor Liga Arab Saudi terbaru. Cristiano Ronaldo kembali memberikan kontribusi bagi klubnya, Al Nassr, usai membekuk Al Ettifaq dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024, pekan 17. Al Nassr menang dengan skor 3-1 atas Al Ettifaq dalam laga di King Abdullah Stadium, Jumat 22 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Sang Mega Bintang mencetak satu gol dan satu asis. Gol Al nasr dicetak Alex Teles pada menit ke-43, lalu Marcelo Brozovic di menit ke-59. Ronaldo mencetak gol ketiga dari tendangan penalti pada menit ke-73. Gol Al Etifak dicetak Muhammad Al Kwaikibi di menit ke-85. Posisi Cristiano Ronaldo dalam daftar pencetak gol terbanyak atau top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 semakin kokoh. Ronaldo saat ini mencetak 17 gol. Jumlah itu terpaut satu gol dari penyerang Al-Hilal, Alexander Mitrovic. Selain itu, Ronaldo saat ini menjadi raja asis dengan total 9 umpan. Dengan hasil apik ini, Al Nassr makin memperkecil jarak dari Al Hilal yang berada di puncak klasemen. Saat ini, Al Nassr berada di urutan kedua dengan raihan 40 poin, sedangkan Al Hilal berada di puncak dengan 50 poin. Bagi Al Etifak, hasil buruk ini makin menambah rapor jebloknya di Liga Arab Saudi. Pasalnya, al Etifak belum pernah merasakan kemenangan dalam tujuh laga terakhirnya. Dengan ini, al Etifak masih tertahan di urutan ke-8 dengan raihan 24 poin. Beginilah tanggapan Stephen Gerrard. Pertama kali saya melihat Ronaldo adalah di pertandingan persahabatan Sporting Lisbon melawan Manchester United, kata Gerrard dikutip dari Daily Mail. Menarik untuk melihat dia berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun. Saya pikir dia telah berubah dari pemain individual menjadi lebih menusuk dan mematikan. Kata-kata Ronaldo usai cetak gol ke-870. Kami lapar. Ketajaman Cristiano Ronaldo dalam urusan mencetak gol belum berhenti bersama Al Nassr. Ia sukses mencetak gol ke-870 saat melawan Al Etifat di Liga Arab Saudi. Ronaldo turut andil menyumbang satu gol saat Al Nasser meraih kemenangan 3-1 atas Al Etifat di Stadion Al Awafa, Jumat 22 Desember waktu Indonesia Barat. Ronaldo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-73. Gol tersebut lahir dari titik putih lewat eksekusi sempurna sang mega bintang. Selepas pertandingan, Ronaldo meluapkan kebahagiaannya di Instagram. Ia juga melecut motivasi rekan setimnya untuk melanjutkan tren positif di Saudi Pro League. Kemenangan ketiga secara berturut-turut. Kami lapar untuk meraih kemenangan lebih banyak lagi. Ayo lanjutkan Al Nasser, tulis Ronaldo. Tambahan satu gol ke gawang Etihad membuatnya kukuh di posisi puncak pencetak gol terbanyak. Ronaldo kini mengemas 17 gol, unggul 1 gol dari Alexander Mitrovic di urutan kedua. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga kini telah mencetak 51 gol pada tahun 2023. Saat ini hanya Harry Kane 52 gol, yang mencetak gol lebih banyak dari Ronaldo. Ronaldo juga berhasil mempertajam rekor sebagai pencetak gol terbanyak dunia dengan 870 gol di sepanjang karir profesionalnya.